Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Uncle Peace. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai ikan cana hias. Pada masa ini banyak bermunculan hobi merawat dan memelihara ikan hias. Salah satunya ikan cana atau gabus. Nama cana diambil atau mengacu pada nama ilmiah marga cana. Ikan marga cana merupakan ikan air tawar. Yang termasuk dalam suku Canide. Suku Canide terdiri dari dua genus, yaitu genus Cana dan genus Paracana. Genus Cana banyak ditemukan di Asia, sedangkan genus Paracana banyak ditemukan di Afrika. Ikan Cana di Asia banyak ditemukan di Pakistan, Nepal, India, Bangladesh, Sri Lanka. Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia, ikan cana banyak ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Namun, dapat juga ditemukan di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Di Indonesia, banyak ditemukan jenis cana. Antara lain, cana striata atau ikan gabus, cana mikropeles, ikan toman, cana lucius, ikan bujuk, Chana maruliodes ikan jalai, Chana maculata ikan mihau, Chana pleutalmus ikan serandang dan Chana bankanensis. Di Thailand juga ditemukan Chana gacua, sedangkan di semenanjung Malaysia dan Singapura ditemukan Chana gacua dan Chana melasoma. Ikan cana yang populer di Indonesia adalah cana striata atau ikan gabus. Karena itulah, ikan cana di Indonesia terkenal dengan nama ikan gabus, dan itu merupakan ikan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Ikan cana termasuk ikan labirin atau ikan yang mempunyai alat pernapasan tambahan, yaitu organ labirin yang terletak di bagian rongga insang sehingga mampu hidup di perairan dengan karakteristik pH asam, oksigen terlalu rendah, dan CO2 tinggi. Mampu beradaptasi di kandungan humus tinggi yang berasal dari gambut yang banyak merupakan habitat asli dari ikan cana. Karena itulah, ikan cana merupakan ikan yang mudah dirawat dan mempunyai daya tahan tinggi. Selain itu, mempunyai corak warna dan bentuk yang unik sehingga memelihara cana saat ini bukan hanya hobi, tetapi telah menjadi passion dan bisnis. Seiring perkembangan hobi cana yang semakin berkembang, sehingga sering diadakan kompetisi atau kontes. Yang dinilai berdasarkan standar atau kriteria kontes, kriteria dibuat oleh kelompok atau orang yang dianggap ahli di dunia cana, yang akan diikuti oleh orang yang passionnya di dunia cana atau para pemula. Untuk mencapai dan mendekati standar kualitas hobi ataupun standar kualitas kontes, ikan cana harus diprogres di dunia ikan hias untuk menjadikan ikan itu berkualitas faktor utama adalah genetik air lingkungan serta pakan tetapi di dalam dunia hobi cana belum terjadi domestikasi domestikasi ini adalah perubahan genetik yang terjadi karena pemuliaan atau peningkatan mutu serta seleksi yang berlangsung lama karena cana ini merupakan hobi atau passion baru, jadi genetik boleh dibilang masih alami atau wild. Walaupun para seller selalu bilang genetik ikannya bagus, kita lihat pada ikan lohan, cupang, gapi, maskoki, dan lain-lain. Telah banyak terjadi hybrid crossing. Inbreeding sehingga variasi ikan tersebut menjadi banyak dan genetiknya bisa kental. Walaupun saat ini di dunia hobi cana, telah banyak yang berhasil breeding atau captive breed, jadi tidak mengandalkan hasil tangkapan alam. Cara progres ikan cana banyak mengikuti cara progres ikan yang sudah ada ditambah improvisasi kiper. Banyak cara dilakukan dalam progres ikan cana. Misal untuk merangsang timbulnya motif dan bunga, terutama pada jenis maru, dijemur ataupun di tanning. Ada juga yang menggunakan daun ketapang. Cana merupakan ikan labirin yang mempunyai karakteristik malas bergerak sehingga dalam progres banyak yang memberi makan dengan cara dilatih biar mengejar mengatur pemberian pola pakan seperti puasa dan lain-lain untuk membentuk body memberi pakan yang berprotein tinggi karena pigmen warna pada ikan dihasilkan dari makanan selalu menjaga kebersihan dan kualitas air sehingga membuat ikan menjadi enjoy, karena mood mempengaruhi penyebaran pigmen warna pada ikan. Interaksi menggunakan cermin atau tangan untuk melatih agresivitas ikan. Hobi ikan cana ini terus berkembang, banyak ditemukan varian baru dari tangkapan alam, sehingga semakin banyak variasi dan banyak juga importer yang memasukkan ikan cana dari luar ke Indonesia. Cana impor ini ada yang habitatnya dari perairan bersuhu dingin, misal cana auranti, barka, dan lain-lain. Sehingga memeliharanya harus dikondisikan seperti alam aslinya, misal diberi kipas, ruangan ber-AC, atau mungkin juga diberi batu es secara berkala sehingga ikan dapat beradaptasi Ikan cana merupakan ikan invasif atau ikan dari luar yang dapat mengancam kelestarian ikan lokal sehingga ada beberapa jenis cana yang dilarang masuk atau dipelihara di Indonesia, seperti Cana Argus dan Marulius, diharapkan kepada para hobis Cana mempunyai sikap tanggung jawab. Jangan membuang Cana ke alam yang bukan habitat aslinya. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.